Jadwal pertandingan Arema FC versus PSM Makassar, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Stadion Sultan Agung. PSM Makassar baru saja melewati pertandingan melawan Rans Nusantara FC, pada matchday ke-21 BRI Liga 1 2023. Pasukan Bernardo Tavares itu, kembali mengamankan 3 poin di markas sendiri yaitu Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Walaupun pertandingan yang baru berlangsung 13 menit di Stadion BJ Habibie itu ditunda, lantaran hujan deras yang membuat lapangan tergenang. Skuad asuhan Rahmat Darmawan sempat unggul di babak pertama 1-0, tetapi memasuki di babak kedua, justru tuan rumah PSM Makassar mampu membalikkan keadaan menjadi 3-1. Tentu ini merupakan modal bagus untuk skuad Bernardo Tavares itu, jelang menghadapi Arema FC, memasuki pekan ke-22 BRI Liga 1 2023. Apalagi PSM Makassar kembali merangsek ke peringkat kedua, dengan jumlah poin 41, dari 21 pertandingan yang telah dilakoninya. Sedangkan bagi Arema FC, hari ini sedianya memainkan pertandingan melawan Bali United yang akhirnya ditunda, karena tuan rumah tak bisa menentukan venue laga. Tim berjuluk Singo Edan hingga saat ini belum memiliki markas untuk menggelar laga kandang. Mereka masih kesulitan untuk mendapatkan izin menggelar pertandingan Liga 1 di sejumlah daerah. Kepastian penundaan laga Arema FC vs Bali United diumumkan melalui media sosial klub Serdadu Tridatu. Laga tandang vs Arema FC tanggal 30 Januari tahun 2023 resmi ditunda, karena masalah perizinan venue, tulis Bali United di Instagram. Sementara itu, manajemen Arema FC sudah berupaya menjajaki sejumlah stadion untuk didaftarkan sebagai kandang baru. Namun sayangnya, tim besutan Javier Roca justru mendapat penolakan. Bali, Magelang, Bantul, Semarang, dan terbaru Boyolali menolak memberikan tempat kepada Arema FC. Ini menjadi kedua kalinya bagi Arema FC batal menggelar laga kandang pada putaran kedua Liga 1 2023. Sebelumnya, laga kandang Arema FC kontra Borneo FC yang seharusnya dimainkan pada tanggal 15 Januari lalu, juga terpaksa ditunda. Menarik kita nanti, apakah laga Arema FC versus PSM Makassar, bisa digelar atau sebaliknya kembali ditunda.